喂，哎。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Eh hey, halo selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Microsoft Word Survival Kit for College Student. Nah, pertama-tama kenali nama aku Jessica Greslin dan di sini aku bakal nemenin teman-teman semua selama acara ini berlangsung. Nah, eh uh, jadi teman-teman seperti tema yang ada di sini, bahwa uh, hari ini kita bakal ngebahas tentang tools yang biasa digunakan di Microsoft Word untuk membantu teman-teman semua di masa-masa kuliah, terutama buat teman-teman atau kakak-kakak yang lagi buat proposal seminar ataupun skripsi ini, supaya teman-teman uh, gak kayak aku lagi nih, kalau misalnya nulis daftar pustaka atau daftar isi masih pakai titik-titik satu-satu manual gitu ya nah jadi harapannya setelah, diikutin, uh, setelah ikutin acara ini, teman-teman bisa lebih efisien gitu buat nyusun uh, proposal ataupun skripsinya nah, jadi biar ngerjainnya juga lebih cepat, jadi bisa lulus lebih cepat juga kan? Aku yakin banget di sini semuanya pengen lulus cepat gitu ya. Nah, oke okay, sebelum uh, mulai ke acaranya, mungkin aku mengundang Kaceri Marlensia selaku Event Project Manager dari acara uh, Microsoft Birth Survival Kit for College Student hari ini kepada Kaceri Marlensia waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, okay, thank you Jessica. Halo semuanya, selamat malam. Uh, perkenalkan nama aku Cherry di sini aku tadi disebutin ya sebagai uh, event manager aja sih ya <laughs> oke okay, jadi sebenarnya acara hari ini emang dikhususkan uh, buat teman-teman yang uh, memang lagi penyusunan proposal atau skripsi tapi untuk teman-teman yang uh, mungkin emang lagi pengen mendalami itu bisa banget untuk Uh, ikutin acara ini sampai habis juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau ngomongin kenapa acara ini dibuat, itu awalnya tuh uh, pertama aku lihat dari teman-teman aku sendiri sih. Jadi uh, pas mereka lagi buat uh, proposal gitu ya, pas lagi buat skripsi, kok kayaknya uh, ada yang ribet gitu karena uh, ngerjainnya satu-satu tuh tadi benar kata aja ngerjain uh, daftar isi pakai ketik satu-satu terus juga bikin daftar pustaka diketikin satu-satu namanya. Nah, eh, di, tapi pas aku lihat itu kan aku eh, ternyata punya nih apa yang teman-teman aku belum punya. Nah, akhirnya aku pikir apa gimana mendingan aku bagiin aja nih ke sekalian buat teman-teman di sekitar aku. Nah, jadilah eh, akhirnya aku dan tim membuat acara ini Uh, jadi buat teman-teman yang udah hadir di sini terima kasih banget udah ikutan hadir dan semoga uh, aku yakin sih manfaatnya ini akan balik lagi ke kalian dan aku lihat di sini juga bukan anak unpar doang nih ada juga dari teman-teman dari luar kampus unpar dan itu nggak masalah banget justru semoga ini bisa berdampak buat teman-teman semua yang ada di sini uh, jadi paling itu aja kalau misalnya dari aku semoga uh, bisa bermanfaat bisa semakin efisien lagi ngerjain proposalnya. Dan enjoy the proses hari ini. Thank you. Oke terima kasih kepada Kak Ceri atas kata sambutannya. Nah benar banget. Semoga event ini bisa uh, ngasih manfaat juga ya buat teman-teman semua kalau misalnya udah menyaksikan dan juga ngedengerin nih materi-materi yang uh, bakal dibawain hari ini. Nah karena aku yakin banget juga di sini uh, teman-teman udah pada nggak sabar kalau buat ngedengerin seputar tools Microsoft Word supaya bisa langsung dipraktikin ya setelah acara ini. Jadi bisa langsung misun skripsi dengan lebih uh, lebih efisien gitu waktunya. Nah jadi aku langsung undang aja kepada ada Bapak Fernando selaku dosen manajemen Universitas Satelit Parahyangan sebagai pembicara kita di hari ini yang udah siap nih buat bagian ilmu-ilmunya ke kita semua. Oke silakan, silakan Pak selamat malam. Malam Jess. Oke. Nah buat teman-teman yang mau nanya juga nanti boleh langsung uh, tanya aja di kolom chat uh, jangan malu-malu karena nanti di akhir juga kita bakal uh, jawab jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke, jadi langsung aja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Fernando. Oke, selamat malam semuanya ya. Jadi benar banget, ya, tadinya sesi ini mau kami buat, saya, saya pribadi sih tadinya mau, kebetulan saya memang mau buat sesi ini, kemudian dengar juga dari Cherry dan juga Jess, kayaknya kalau ini dibagikan ke teman-teman yang lain juga oke okay deh gitu. Jadi ya sudahlah gitu. mari kita buat berbagi itu, nggak ada salahnya dengan semua orang lah ya nah jadi uh, saya akan share screen jadi model kita hari ini saya akan uh, mungkin beberapa hal saya akan uh, ada sedikit materi dulu lah ya. harus saya sampaikan kenapa sih ini menjadi penting gitu ya karena kalau kita nggak tahu pentingnya tentang suatu hal mungkin kita uh, belum tentu punya kepedulian di sana tapi kalau kita melihat risiko kita tahu betapa pentingnya sebuah hal maka kita akan benar-benar mikirin tuh karena kalau sampai ke pleset di sana ternyata dampaknya luar biasa. Nah, eh ya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu gitu ya. Saya Fernando, eh, mainly saya adalah dosen di Manajemen Unpar tapi sisanya juga saya ada kesibukan lainnya juga gitu. Dan itu kontak saya kalau misalnya just in case di luar ini pun kalian mau bertanya feel free to contact lah gitu ya. Nah, sebelum saya mulai lebih jauh ini adalah hal pentingnya gitu. Ini ya karena saya dosen Unpar maka saya menggunakan ini adalah saya ambil patokan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh mahasiswa Unpar dan saya yakin di kampus lain pun juga memiliki lembar pernyataan seperti ini gitu karena saya kuliah di tempat lain pun surat pernyataan ini ada juga kurang lebihnya akan sama. Kenapa? Karena sebenarnya e, hal tersebut itu merupakan bagian atau kutipan dari undang-undang e, di sini pendidikan ya. Nah, tetapi intinya saya akan e, summary saja karena bagian yang atas surat pernyataan ini adalah merupakan summary-nya. Adapun apapun yang tertuang sebagai bagian bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas merupakan karya orang lain termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis, mahasiswa lain. Telas dengan selayaknya saya kutip, sadur, atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai. Nah, bagian nomor satu ini menyatakan apa? Menyatakan hal-hal lain selain dari milik kita sendiri. Selain dari milik kita sendiri yang kita lakukan penelitian, maka kita berjanji nih di sini bahwa kita sudah tulis, kita sudah tandai selayaknya, tandai dengan layak apa tuh artinya sesuai dengan kaidah pengutipan. Nah, apa yang terjadi kalau saya gagal atau saya tidak melakukan hal itu? Ketika saya tidak tulis bahwa ini adalah milik orang lain, maka itu diasumsikan dalam dokumen skripsi adalah milik kita. Kalau kita tidak menandai ini milik orang lain, artinya dia milik kita. Nah, ternyata kita mengakui milik kita nih, tapi ternyata itu punya orang lain. Kita lupa untuk mengutip, untuk menyatakan bahwa ini tuh kita ngutip loh. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi nomor dua. Kita melakukan yang namanya melanggar hak cipta. Melanggar hak cipta itu apa? Orang lain punya, orang lain yang bikin, orang lain yang menciptakan. Tetapi kita mengakui milik kita yang disebut dengan plagiat plagiarism merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan ini kalau saya bicara e, case yang terjadi kalau misalnya di Unpar gitu ya yang sampai sekarang sih saya belum pernah mendengar e, realnya tapi kami pernah mendiskusikan tentang e, skenario terburuknya gitu ya karena selama ini ya relatif masih aman lah gitu ya yang pertama, apa sih dampaknya? Ketika ini sudah ditandatangani dan kemudian diketahui bahwa itu terjadi plagiarism, yang pertama adalah bisa gagal sidang, kalau yang masih ketahuannya di dalam tahapan sidang. Tetapi kalimat kedua adalah kehilangan hak kesarjanaan. Ini kalau sudah lulus, sudah dinyatakan lulus, sudah di yudisium, sudah diakhiri studinya, yudisium itu kan pernyataan selesai studi. Tiba-tiba sarjanya dicabut. Nah, ketika sarjana dicabut, apa yang terjadi? maka kasarnya kamu tuh lulus tapi di DU. Studinya selesai tapi nggak dapat gelar. Itu kan di DU sebenarnya. Nah, ini menjadi masalah gitu. Dan ini semuanya ada di dalam dan juga ada undang-undangnya di sini gitu. Dan kalian tempel di atas materai sekarang materainya 10.000 ya. Nah, jadi ini betapa pentingnya gitu. Dan ya biasanya kalau yang ketemu sidang dengan saya atau dengan beberapa rekan ya ada, ya ada, ya ada, saya juga Bu Reska di sini ya biasanya kami akan minta untuk baca ini. Kenapa? Untuk aware dulu nih. Jangan sampai melakukan pelanggaran yang tidak kalian sadari. Jangan sampai menandatangani tanpa sesuatu yang suatu hal yang kalian nggak baca. Nah, celakanya kan kita sering melakukan itu kan ya terms and agreement aplikasi mas scroll aja yang penting yes, saya agree checklist oke okay, gitu kan supaya bisa nginstall gitu. Padahal ya ini jangan terlakukan ini dengan sama. Terutama kalau kalian landingin nantan, nantan dokumen dengan materai hati-hati di sana gitu ya. Nah, jadi hari ini saya akan bagi beberapa hal. Nah, yang pertama, how to survive the final challenge. Sebenarnya, final challenge ini adalah skripsi atau tesis atau disertasi. Nantinya, kalau misalnya ada yang mau ngambil studi lebih lanjut gitu ya, yang pertama, bagaimana cara survive? Yang pertama adalah research. Ini gak ada pilihan ya, kecuali memang kampusnya memperbolehkan menggunakan bikin bisnis plan, bikin bisnis plan sebagai salah satu syarat kelulusan. Tetapi bisnis plan pun ada dasar, pastinya gitu ya. Kenapa? Karena di dalam bisnis plan pun, bisnis plan itu sangat syarat dengan data. Datanya tuh banyak banget gitu. Kenapa? Karena untuk, meng, let's say kita bilang tentang external factors gitu, kita mau pakai pastel. Kan pastel itu semuanya data based on data, bukan kita yang ngarang pastel. Kita nggak bisa mengarang kondisi politikal, kita nggak bisa mengarang kondisi ekonomi, kita nggak bisa mengarang kondisi sosial. Itu kita pasti mengutip dari satu tempat. Nah, artinya, apa ini hal yang sama berlaku? Gitu, nah, jadi kita starting point adalah research. Research ini nggak bisa ditawar, dan ini adalah balik lagi ke kalian ketika belajar metode penelitian. Metode penelitian yang mau pakai apa, dan ketika belajar metodologi penelitian gitu, maka itu adalah bagian kalian. Kemudian, dengan dosen pembimbing dan juga dengan uh, objek penelitiannya gitu. Nah, berikutnya yang berwarna kuning ini adalah hal-hal yang bisa membuat kalian jatuh gara-gara bagian ini. Yaitu adalah sumber, dari mana kalian ngambil sumber. Yang kedua adalah kutipan, citation, bagaimana cara kalian menandai kutipan tersebut atau informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah bibliografi, atau dengan kata lain adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini akan membedakan seorang pelagiat atau seorang yang mengakui hak cipta, orang melanggar hak cipta atau tidak. gitu. Nah, nanti eh, muncul pertanyaan berikutnya, ya, Pak bedanya sama similarity test apa gitu kan ya? Karena sekarang lagi ngetren tuh yang namanya turnitin dan lain-lain gitu. Nah bedanya apa? Bedanya ketika kita bicara tentang similarity test, maka dokumen ini akan memeriksa dokumen kita ini mirip dengan dokumen siapa. Mirip dengan dokumen siapa itu artinya apa? Artinya ada nggak kemungkinan bahwa kita ini copy paste dari tempat orang lain? Gitu, ada nggak sih kemungkinan bahwa kita copy paste dari dokumen orang lain yang ada di internet? Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, ini menjadi sangat spesifik bisa terdeteksi. Nah, nanti saya akan tunjukin juga deh sepintas kalau waktu kita memungkinkan, ya. Nah, eh, sedangkan kalau bibliografi atau disebut plagiarism, ini terjadi kalau misalnya kita melakukan ngambil punya orang, tapi kita nggak mengakui. Jadi terjadilah yang namanya pelanggaran hak cipta. Bermasalah, dua-duanya bermasalah. Nah, yang ke-1, 2, 3, 4, yang ke-5 dan ke-6 ini eh, bukan sesuatu hal yang krusial gitu ya. Table of content atau daftar isi dan juga table of figure, daftar gambar, nanti juga bisa daftar tabel sama aja gitu ya. Ini bukan sesuatu yang mematikan, tapi ini resek. Ini ngeribetin Nah ternyata Microsoft Word ini bisa jadi uh, membantu ini semua. Nah jadi uh, setelah sesi ini gitu ya setelah tampilan slide ini saya akan berpindah ke Microsoft Office. Saya akan ceritakan tentang uh, beberapa hal yang mungkin yang bisa membantu kita untuk bisa lebih cepat dalam mengerjakan ini semua. Kenapa? Karena ternyata semuanya ada di Microsoft Word gitu. Nah saya akan uh, switch screen saya ke Microsoft Word. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word ya yang umumnya ini Microsoft Word 365. Nah, di sini tuh sebenarnya ya ini tampilan basic lah ya gitu ya. Kita tampilan basic di sini. Nah, kita tuh sebenarnya di dalam Microsoft Word dia tuh memberikan fitur yang namanya references. Yang sayang ini enggak pernah kita pakai. Jarang, jarang lah gitu. Karena jujur pada saat saya kuliah dulu pun saya tidak menggunakan fitur ini padahal ternyata setelah saya cek lebih jauh lagi ternyata dari office town 9798 gitu ya itu sudah ada ternyata tapi ya tidak tidak dipelajari lah di sini yang menyebabkan mana ini enggak kepake menjadi sangat sayang gitu. Nah, di sini ada yang namanya manage source. Kalau tampilan ini bisa beda-beda ya karena saya di sini ada install plugin tambahan yaitu Mendeley. Nanti juga saya bisa ceritakan bedanya Mendeley sama Microsoft source itu apa gitu. Nah, kalau Microsoft punya ini ketika kita klik manage sources, di sini kalau teman-teman punya belum pernah pakai kemungkinan besar sebelah sini kosong. Karena saya sudah pakai beberapa kali untuk menjelaskan materi seperti ini juga, dan kadang-kadang kalau nggak butuh database yang banyak-banyak banget, saya juga pakai ini, gitu. Saya pakai source-nya dari source-nya dari Microsoft, sehingga kita bisa pakai ini. Nah, saya ambil contoh nih, kalau misalnya ini dalam kondisi kosong, saya akan gunakan new. Gitu ya, saya akan gunakan sebuah buku. Gitu ya. ini saya, uh, saya gunakan sebuah buku yang belum ada di sini karena beberapa buku yang biasa saya pakai sudah ada di sini. Maka kita bisa pilih nih tipe dokumen kita nih, apa, apakah dia book atau book section gitu ya, ataukah dia jurnal artikel, apakah dia artikel in periodical gitu ya. Ini biasanya dari majalah, kemudian conference proceeding, ada reports ada website dokumen from website, electronic source dan lain-lain atau misalnya sampai kita no idea banget titik apa kita bisa pilih miscellaneous. Nah, yang kali ini saya akan pilih adalah book karena dia buku di sini ya. Nah, untuk author di sini buku ini penulisnya ada dua orang. Nah, jangan langsung diketik di sini gitu ya. Karena begitu kita ketik langsung di sini nanti dia akan e, dianggap satu nama. Maka kita bisa pilih edit di sini. Klik edit di sini. Oh ya kalau ada yang mau nanya silakan langsung nanya kalau misalnya terlalu cepat kalian bisa unmute dan bilang kalau kalian mau ngikutin dan ketinggalan tolong bilang aja ya. Jessica sama Cherry minta tolong dibantu dipantau chat atau lainnya ya. Nah, di sini kita ketik di sini. Ini masuk mode manual. Aduh ribet banget sih betul. Awalnya ribet tapi abis ini kalian akan hidup damai gitu ya. Nah, misalnya dari buku saya nih. orang ini namanya Scott. Scott Waduh Quartly namanya. Yes. Nah ini adalah Ed. Dia adalah orang pertama di dalam buku saya, Scott Quartly. Habis itu dia ada nama kedua adalah Sande Mancini. Sande Mancini. Maka saya kan Ed. Maka dia orang pertama, orang kedua gitu. Ini kalau misalnya kalian pakai buku atlet Uma Sekaran. Roger Bugi kedua atas bawah. Nah ini kalau ketukar ya tinggal naik up and down aja lah. Yang yang pertama jadi nama pertama, yang kedua jadi nama second autornya. Setelah oke okay, maka dia akan keluar di sini. Sudah beres. Nah, title-nya ini judul buku. What's What's your presentation persona? Nah, year ini tahunnya tahun berapa ya? Ini silakan kalian lihat di bukunya lah. Kalau buku kalian lah buku ibu, e kita ya, tinggal dicari lah tahunnya tahun berapa gitu kan? Nah, buku ini tahun 2017. Kemudian kotanya biasanya akan kelihatan tinggal dicari deh nama kotanya ada di mana gini. Biasanya dia akan uh, printed printednya di mana gitu. Uh, Oke, okay. nah dari sini title, description dia New York. Dia dari New York. Kemudian penerbitnya adalah McGraw uh, Hill. Nah, sering kali nih muncul tiba-tiba pertanyaan nih. Ini edisi berapa sih gitu kan ya? kan di kalau kita bicara tentang ya terutama buku-buku ya kalau karena saya di manajemen gitu buku-buku ya, kayak athlete dan juga pemasaran gitu kan ya atau operation itu kan selalu banyak versinya kan itu selalu ditanya ini edisi berapa sih nah di sini jangan khawatir ada yang namanya show all bibliography fields nah di sini begitu kita klik dia akan keluarin yang dikasih bintang itu adalah minimum requirements dari buku berdasarkan status kita adalah eh, kalau kita mau mengutipnya jadi kalau misalnya ada dia ada volumenya volume berapa silakan ditulis aja volume berapa di sini. Dan kalau page ini saya tidak menyarankan karena kalau untuk buku biasanya kita kutip lebih dari lebih dari satu area gitu, lebih dari satu buku. Eh sorry, lebih dari satu halaman biasanya. Ketika saya klik OK, maka dia akan langsung muncul di sini. Di sini adalah current list. Jadi bedanya apa sih master list sama current list? Master list ini adalah semua buku, semua dokumen yang pernah saya pakai menggunakan Microsoft Word saya. Current list ini adalah dokumen-dokumen yang nempel sama uh, file ini, file yang lagi kerja, yang saya lagi kerjain ini gitu. Nah, makanya di sini langsung muncul nih. Dan dia langsung menunjukkan bagaimana cara kita bikin atau cara dia mengutipnya. Squirtly and uh, Mancini 2017. Jadi dia udah keluarin di sini. Dan nanti kalau misalnya lebih di entry-nya ini masuk daftar pustaka gimana begini. Dia langsung keluarin. Jadi dengan menggunakan ini, kalian gak sambil pusing. Ini judul dulu, nama dibalik dulu, judul buku dulu, penerbit dulu, tahun dulu, yang mana lu bodoh amat dah gitu. Biarlah komputer yang bekerja untuk kita. Habiskan kapasitas otak kalian untuk riset aja lah, jangan untuk ngafalin urutan-urutan begini. Gitu. Nah, ini satu. Saya akan gunakan contoh lain ya. Saya akan langsung tambahkan saja gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau bikin website? Nah, eh, saya akan eh, saya akan split screen layar saya supaya terlihat yang mana masuk ke mana gitu ya. Maaf, sebelumnya saya akan share, saya akan share screen 2 saya gitu. Screen 2 ini tampilan layar saya Uh, ya saya pakai dual screen gitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya tampilan kita tuh kita mau ngambil dari website? Nah ini sumber masalah terbesar kalau kita mau menampilkan dari website. Nah kita pilih dari sini website dulu deh gitu ya uh, website. Nah website ini yang menjadi kesulitan terbesar ini adalah selalu pertanyaannya ini website itu tuh yang mana sih gitu kan? nah kalau dari sini biasanya yang kita lihat adalah websitenya adalah kompas.com nah tapi hati-hati kalau misalnya kita tulis di sini kompas.com gitu ya ketika kita max maka dia bisa jadi first name sama last name itu dianggap ini adalah first name last name nah ada yang namanya di sini corporate author ketika kita state bahwa dia le corporate author dia akan dibalik ini contohnya ini beberapa kejadian gitu ya saya pernah mendapatkan beberapa mahasiswa mengambil sumbernya itu dari Price Waterhouse Coopers itu PwC itu salah satu firma accounting ya tiba-tiba dibalik dong akhirnya Price Waterhouse Coopers jadi Coopers koma Price Waterhouse kan nggak bisa kita kayak gitu maka kliklah corporate author lalu kita buat dari website maka tulislah di sini kompas.com nah dari sini udah beres nih udah dapet nih Nah, kalau dari sini muncul lagi pertanyaan kompas.com kalau gitu nanti hitungannya jadi apa gitu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kompas.com itu adalah name. Nah, bentar, saya harus ini rada susah nih ini Nah, di sini ada namanya name of web page, ada name of web name name of website. Ada page, ada site. Yang namanya website itu keseluruhannya. Sedangkan web page ini adalah yang lagi kita pakai di sini. Nah, saya akan klik di sini ciri-ciri dari nama dari sebuah web page itu biasanya muncul di sini. Kalian kursor kalian geser ke sini ke bagian tab ya di sini kalau di saya tahu kalau teman-teman kalau masih tapi ujung ke ujung gitu kan ya sembari kecil kecil, kecil, kecil banyak banget yang dibuka tabnya apa apa kalian scroll geser ke sini dia akan muncul tips menghadapi varian omikron menurut pakar imunologi unair artinya apa ini adalah judul dari web page halaman yang lagi mau kita pakai maka kalau dari sini saya tahu oh, oke okay, judulnya yang ini dong artinya tips menurut pakar ini, maka di sini copy saja. Maka ini adalah judul dari name of web page kita. Sedangkan name of website kita apa? Nah keseluruhan website ini disebut apa namanya? Oh ini adalah websitenya namanya kompas.com. Maka di sini menjadi kompas.com. Pak ini sama sama penulis ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu karena website ini namanya kompas.com gitu. Nah, terus kadang-kadang muncul nih, oh di sini tuh ada juga sih sebenarnya penulis gitu ya penulis ini. Nah tapi umumnya ini tergantung silakan kalian diskusikan dengan pembimbing ya. Ada yang prefer bahwa penulis ini adalah karena dia di bawah kompas.com maka di sini autornya adalah kompas.com. Ada juga yang memilih penulis namanya penulis ini. Tapi ini dua hal yang tidak masalah gitu ya karena ini kalau di media kan dia hanya penanggung jawabnya siapa di sini. Nah, kemudian dari sini muncul year, month, day. Maka ini adalah tanggal website ya sorry web page ini di publikasikan 5 Desember 2021. Maka di sini saya tulis 2021. Kalian boleh tulis Desember atau Desember atau 12 nggak masalah. Ini tanggal 5. Nah, yang disebut dengan URL apa? URL itu alamat panjang ini. Alamat panjang ini adalah URL. Nah, maka kita masukkan di sini. Maka dia langsung muncul tuh URL-nya panjang. Nah, sering kali ini kesalahan yang sering kali muncul di dalam web di dalam skripsi, URL ini tuh munculnya di mana? Di sumber di di di, di, sininya, di autornya gitu. Makanya kalau kalian pernah melihat sumber orang website ini menurut dalam kurung panjang, itu semua judul sampai titik HTML dan lain-lainnya itu tuh bukan di sana tempatnya. Jadi kalau kalian masih menemukan atau masih melakukan hal sepanjang ini, itu adalah salah, itu kurang pas. Ya. Nah nanti dari sini ini adalah yang minimal. Nah tetapi kita klik Show All Bibliographic Fields lagi di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang diwajibkan. Ini saya bicara di UNPAR ya. Kalau di UNPAR, di ekonomi, di manajemen spesifik, ini diwajibkan tanggal, bulan, tahun kita mengakses web tersebut. Kenapa? Karena yang namanya website itu dinamis. Hari ini jangan-jangan kalian ambil data, terus besok diganti sama punya website. Terus tiba-tiba pas lagi sidang dikrosek sama dosennya. Loh, kok yang lu ngomong sama yang di sini beda? gitu. Nah, kalau kita ada bilang di sini tanggal berapa kita akses di sini, ini bisa mengakibatkan kita di dalam posisi ketika kita mengambil data, data yang kita seperti apa. Karena di dalam dunia website kita bisa trace back bahwa website ini ya sama lah kayak kalau kalian belanja kan. Kalau belanja di Tokopedia, ini adalah tampilan ketika Anda membeli di tanggal sekian. Kalau sekarang harganya udah naik, tetap aja kalian bisa lihat harga yang lalu. Nah, itu hal yang sama gitu. Let's say, uh, saya kasih tanggalnya beda deh. Saya kasih tanggalnya 2021, Desember. Tanggalnya tanggal besok deh, tanggal 6 gitu ya. Nah, maka ini adalah sebuah bibliografinya. Maka sebegitu saya oke, okay, dia akan keluar lagi nih. Nah, tata caranya begini. Munculnya begini. Nah, dokumen lain yang sering muncul juga, yang sering dibutuhkan juga adalah jurnal. Misalnya, saya akan munculin jurnal ya. Saya geser lagi jurnalnya, jurnal. Ya, jurnal. Nah, ini salah satu jurnal yang belum saya pakai, belum saya munculkan di sini. Belum saya munculkan di Word saya gitu ya. Nah, di sini saya new lagi nih, saya ambil jurnal ya, jurnal artikel. Nah, balik lagi munculnya autor kan di sini. Autornya siapa sih gitu kan? Nah, mari kita lihat autornya siapa. Nih, Chao Mei Cheng sama Min Song. Nah, ini kan dua nama lagi kan ya. Nah, jadi kita tulisnya kembali lagi di sini pilihnya lah edit. Jadi kita ketik dua nama tersebut. Ini saya geser dulu saja, biar lebih cepat saya nulisnya. Chen dan juga Xiaomi. Satunya lagi adalah Song Min. Ert. Nah, maka dua ini sudah menjadi namanya nih. Dua orang ini sudah menjadi penulisnya dan dia bukan corporate author. Nah, sekarang kalau title judulnya dari mana sih? Ya, judulnya tinggal di sini aja. Kalau judul relatif lebih lebih kelihatan ya. Kalau dari sini research visualizing a field of research methodology of systematic scientometric reviews. Ini salah satu jurnal yang saya pelajari juga gitu ya. Nah, jurnal name. Nah, jurnal name ini rada-rada tricky nih gitu ya. Rada-rada tricky ini jurnal yang mana namanya gitu ya. Biasanya kelihatannya dari sini, dari ada volumenya. Kalau ini namanya P plus plus one namanya. Nah, maka kita klik saja di sini plus one gitu. Nah, jurnalnya plus one. Kemudian kalau kita lihat ini tahun berapa sih gitu ya tahun dan dia di halaman berapa umumnya jurnal itu harus ada tahun dan harus ada halaman berapanya. Nah sering kali kalau misalnya halaman yang nggak kelihatan kita lihat oh dia halamannya dia halaman 1 sampai dua di sini Kebetulan dokumen ini dia halaman 1 sampai 25 kan kelihatan di sini ya. Nah, itu. Tapi ya kita bisa lihat atau opsi lain eh uh, isi dulu nih, ya. Tahunnya tadi 2019. 1 sampai 25. Kemudian show all bibliographic files. Di sini kita juga bisa banyak munculnya nih. Nah, yang biasanya kita isi itu beberapa hal. Nah, yang paling umum kita isi adalah DOI-nya, Digital Object Identification. Uh, DOI ini biasanya juga suka ada di bawah. Uh, nah, di sini juga muncul nih. Kalau ini saya copy ya. Nah, ini juga sebenarnya DOI ini dia akan membuka ke halaman DOI ini. DOI itu adalah sebuah link di mana link ini dan linknya sebuah uh, jurnal secara pastinya dia di mana gitu. save aja lah ya. Ini cookies kita nggak ada pilihan saat ini ya. Nah, jadi dari sini dia bisa lihat nih bahwa oh ini DOI-nya. Udah kita copy saja bagian DOI sini. Nah, saya kembali lagi ke Microsoft Word saya. Tinggal diisi DOI-nya saja. Kalau mau diisi url boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau semakin lengkap semakin baik, tapi minimal seperti ini. Habis itu kita oke. Okay nah ini ada tiga item yang saya pakai kompas, sen uh, untuk yang visualizing dan juga uh, your presentation persona. Nah, ini kan beda-beda ya bukunya gitu ya segala macam. nah ini tuh suka muncul pertanyaan, yang saya lakukan ini apa sih sebenarnya gitu kan? kok berasa belum ngapa-ngapain gitu dari tadi gitu kan? Ini belum ngapa-ngapain uh, dokumen kita masih tetap kosong di sini kan? ini kan dokumennya masih kosong nih kan? nah dokumennya kan kosong terus dari tadi tuh saya ngapain sih sebenarnya nah kita tuh dari tadi sebenarnya baru menyiapkan dokumen-dokumen yang akan kita gunakan untuk sebuah dokumen di sini saya akan gunakan sebuah benda namanya adalah lorem ipsum generator gitu ya jadi dia mengarang sebuah kalimat ya lorem ipsum ini dia tidak harus saya tulis paragraf ya. Jadi saya akan bikin kalimat yang tidak ada artinya gitu. Biar kelihatan rada banyak aja gitu ya. Nah, saya akan buat seperti ini dan formatting biasanya adalah Arial 11 ya Nah, kita tuh berandai-andai gitu sebenarnya kalau tadi itu yang saya ngobrol panjang lebar ini merupakan misalnya bagian ini, ini adalah kutipan dari seseorang. Maka kita balik lagi ke reference tadi, dan kita masukkan insert citation. Di sini muncul cuma tiga, Chen, Shredly, dan juga Kompas.com. Ketika saya klik, di misalnya saya bilang, oke ini dokumen yang saya ini, entah saya kutip langsung, kalau kutip langsung pakai, itu harus ada kutipannya, namanya juga kutipan langsung, atau saya parafrase, misalnya gitu. Makanya, saya lakukan adalah insert citation. Kemudian, saya bilang, "Ini kompas, maka dia kan langsung muncul di sini: formatting kompas.com." Nah, sering kali yang muncul gitu ya, di sini tuh alamat panjang. Nah, itu kurang pas kalau kita sampai ketemu sebanyak itu. Nah, kemudian ngomong lagi panjang lebar gitu ya, jadi ini saya tandai dulu. Nih, ya. ini yang yang ini punyanya si kompas nih. Anggaplah ini pendapat kalian, panjang yang lebar. Abis itu, dari sini muncul lagi. Oke, okay, sekarang bukan kompas.com. Kita masukin reference yang berikutnya. Oh, ini adalah uh, skrotly. Maka, dia muncul lagi di sini. Oh, ini punya si skrotly nih. Nah, saya akan kasih warna lagi, ya. Gitu ya, ini adalah hasil kutipan kita. Gitu, nah, terus kita mau bikin daftar pustaka nih. Kan paling akhirnya daftar pustaka. Nanti, untuk formatting yang lain, lain, kita masuk ke tahap berikutnya, ya. Nah, terus gimana bikin daftar pustakanya? Ya sudah, karena kita sudah membuat dengan tata cara yang benar, maka untuk memunculkannya kita tinggal, kita tinggal bilang bibliografi, kemudian create. Maka selesailah sudah di sini gitu. Nah, Pak, di sini ada tiga tuh ada si Kompas.com sama Scrapply. Padahal kan yang si Chen ini kita belum pakai. Nah, ini ada satu fitur di dalam Manage Source. Dia kasih yang namanya Checklist. Dia Microsoft Word ini akan membuat daftar isi, daftar pustaka, based on di sini. Based on segala sesuatu yang muncul. Nah, ketika misalnya nih, aduh, cern ini kita nggak jadi pakai nih. Terus gimana? Ya sudah, klik aja tombol delete. Kenapa? Karena kita nggak jadi pakai. Loh, kok Chen-nya masih ada? Ya udah, tinggal klik aja update di sini. Nah, ternyata pas lagi ngetik-ngetik lagi, eh nggak jadi ding, ternyata si cern itu jadi kita pakai. Lah, udah keburu dihapus. Tenang, yang kita hapus itu dari current list. Dari master list-nya kan belum kita hapus nih, kecuali kalian salah ngeklik, ngekliknya hapusnya dari master list. gitu. Nah, yang kita delete itu adalah current list. Master list ini biarin aja, dia nggak gede-gede banget, kalau dia cuma file text aja lah, cuma beberapa dokumen, berapa byte doang lah. Gitu ya. Anggaplah cern ini jadi kita pakai, udah kita klik copy lagi aja ke sini. Oh, ini tadi si cern nih ngomong di sini. Ya, udah, kita tambahin aja. Insert citation, munculin cang di sini. Balik lagi daftar pustaka. Loh, kok nggak ada lagi? Ya sama, kayak tadi. Update aja citation-nya. Tadi kan hilang, terus muncul lagi di sini posisi atas. Nah, jadi jangan khawatir sebenarnya dia akan sangat mudah dan lupa tapi ini kita nggak pakai bibliografi pakai daftar pustaka ya, udah aja ketik aja hapus aja daftar pustaka gitu enter ya bisa aja tapi begitu kita update ya dia eh, uh, di update-nya bisa dua, update-nya hanya update update kecil saja, update teksnya atau di update seluruh formatting, tapi formatting itu bisa kita lakukan di akhir. Nah, jadi ini akan membantu hidup kalian jauh lebih mudah. Jadi saran saya setiap kali kalian mendapatkan sebuah buku atau jurnal, kliklah di sini dan perbanyak list kalian di master list di sini. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu sekali. Karena kita benarnya cuma bikin satu kali, habis itu udah beres gitu. Nah, kalau misalnya tadi bilang, oh di tengah-tengah sini kita ada pakai lagi nih si yang Squirtly. Ya udah klik lagi yang Squirtly. Dia udah tau beres. Kita udah udah yakin banget. Kita udah yakin banget ini nggak akan ada kesalahan di sini. Cara nulisnya nggak akan ada yang salah dan lain-lain gitu. Nah, itu yang starting point yang pertama gitu tentang bagaimana cara kita membuat daftar pustaka yang otomatis. Nah, karena di sini mungkin juga ada beberapa teman-teman yang dari kampus yang berbeda mungkin menggunakan rules yang berbeda. Pak, kita mah nggak pakai APA kalau di kampus lain atau di prodi lain gitu. Kita pakainya CKGO gitu. Kayak teman saya, saya kemarin ada penelitian sama teman saya di FISIP, dia pakai CKGO ya sudah tinggal klik aja ganti aja jadi CKGO lah gitu. Semuanya kan diubah. Ini APA begitu saya pakai CKGO dia berganti bentuk. Dia udah langsung berganti namanya nggak ada yang disingkat kalau di CKGO. Kalau di sini dia langsung muncul. Nah, terus teman saya juga si Kegu, terus dia pakainya adalah modelnya model footnote ya udah klik aja insert footnote aja bahwa satu ini kata-kata siapa tinggal kita insert citation oh ini kata-katanya si Chen Song nah, itu kita bisa lakukan seperti ini. jadi ya relatif banyak variasi yang bisa kita lakukan lah jadi jangan khawatir dia bisa sangat membantu oke itu dari yang kutipan di daftar Pustaka. Tadi eh, ini ada pertanyaan dari Melisa, kenapa di Karantina ada beberapa yang dan checklist eh, tidak jadi menggunakan setesan tersebut? Di bagian ada checklist tidak bisa di delete karena checklistnya harus di delete dulu nih. Jadi kalau misalnya tadi kita mau pakainya yang si Chen ya, eh, Chennya mau di delete. Nah ini nggak bisa di delete, kenapa? Karena Chen-nya masih ada checklist, dia baru mau dihapus kalau Chen-nya udah hilang mana si bisa cari ya. Nah, chart ini, chart muncul di sini ketika chart ini saya delete, maka manage source-nya nya bisa saya delete. Selama dia ada checklist, sebenarnya Microsoft Word ini melindungi kalian, melindungi kita semua. Jangan sampai lu pakai kutipan di bagian main text tetapi tidak keluar di daftar pustaka. Kenapa? Karena yang current list ini yang akan dia bikin jadi daftar pustaka. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kita kan nggak mau kan dituduh. Ini di atas tuh nulis ada daftar isi, daftar si pakai si Chen, tapi ternyata di daftar pustakanya, eh daftar pustakanya kagak ada si Chen. Ini eh, kopi ya dokumennya. Kan itu tuduhan itu selalu muncul kan ya. Gitu ya kan? Harapannya kita nggak mau dituduh seperti itu. gitu. Nah, maka dia melindungi kita. Nggak bisa kita delete di sini. gitu. itu teman-teman eh, semua gitu ya bahwa itu yang tolong dijaga-jaga dan berhati-hatilah di sana. Nah, kemudian ada juga yang sering kali balik lagi ya kalau misalnya kita bicara tentang sumber literatur source tadi kan ya. Kalau misalnya ini cara mengutipnya yang lain adalah tentang source. Kalau kita bicara tentang source-nya maka eh, bicara tentang source. Ntar saya kembali ke slide saya dulu ya. Saya akan share screen yang ini. Nah, kalau kita bicara tentang source di sini, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? E, kalau bicara tentang source di sini, kita berbicara tentang sumber literatur yang dapat dipercaya. Jadi, kalau teman-teman pakai website dari yang eh, apa yang paling sering, itu eh, definisi menurut para ahli blogspot ah, itu banyak banget, dan dipastikan itu akan kena coret selalu, atau pakai Wikipedia gitu kan, itu pasti akan dicoret gitu. Nah, ketimbang pakai Wikipedia kalau mentok banget, saya menyarankan lebih pakai kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Itu masih jauh lebih bisa diterima ketimbang pakai yang namanya Wikipedia atau definisi-definisi menurut para ahli. Itu biasanya selalu dicoret lah gitu, tiap kali tiap kali sidang gitu ya. Nah, selain itu kita bicara tentang sources juga, ini yang harus dicek. Nah, sering kali kejadian nih. Bukannya menuduh gitu ya, tetapi ya mungkin pengalaman di ruang sidang. Bu Reska juga bisa cerita sih, kalau diminta gitu ya. kita bisa menemukan, let's say, buku "Uma Sekarang" deh. Misalnya, buku metodologi penelitian gitu itu tuh bisa memunculkan lima, bisa yang paling epic sih. Kami pernah ketemu empat versi lah, kayaknya empat versi. Yang bahkan kayaknya upah sekarang yang dipakai itu zaman ketika saya dan Bu Reska masih kuliah, gitu kan? Which is gak mungkin kalian temukan kenapa karena bukunya masih gak ada buku digital, dan kejadiannya lagi era pandemi, kan? Gak mungkin kalian datang ke perpustakaan nemu tuh buku, kan? Jadi dipastikan tuduhan itu akan muncul bahwa kalian copy-paste dari suatu tempat, nah. Kemudian juga yang sering muncul adalah buku marketing atau buku operation gitu ya. Buku-buku yang memang pasti kita pakai untuk operation his render untuk marketing Philip Kotler, Kotler Keller misalnya gitu ya. Nah, tapi begitu muncul Kotler Keller edisi yang judulnya sama, kita bicara yang judulnya sama persis ya. Edisi 12 dan edisi 13 misalnya atau 13 dan 14. Kok bisa muncul dua kali sih itu buku gitu? Dan pertanyaannya selalu muncul di ruang sidang adalah bedanya edisi 13 dan 14 apa? ketika kalian nggak bisa membedakan, maka kalian dalam masalah. Artinya apa? Kalian kopi dari mana nih? Bener nggak kalian pernah baca? Karena kita tidak boleh mengutip sesuatu yang tidak pernah kita baca. Nah, ini yang sering kali muncul tuh gitu. Ya kecuali let's say ada kejadian khusus nih kayak misalnya buku kebetulan saya ngajar analisa kuantitatif bisnis ya, kuantitatif analysis for business itu Barry Render Star gitu ya dan juga Render Star dan Hana gitu itu di edisi saya lupa edisi 9, dia di dalam buku tersebut itu ada yang namanya metode simplex. Sedangkan di edisi 10, metode simplexnya berpindah menjadi online modul. Nah, kalau kayak gitu kita boleh mengutip dua buku yang beda edisi. Let's say ambil render startnya yang untuk bicara tentang simplex, metode simplex menyelesaikan linear programmingnya pakai edisi 9 tapi teori dan lain-lainnya kalian pakai yang terbaru edisi 14 sekarang. Itu boleh. Karena dia edisi 14 dipastikan tidak ada bagian yang membahas tentang metode simplex. Dia langsung bilang, "Oke, oh, metode simplex manual kita masukin ke online modul." Kayak gitu boleh. Kalau kasusnya seperti itu boleh. Dan kita berkewajiban membuktikan bahwa kita tahu persis bedanya apa. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Ini juga kejadian sama buku-buku statistik di Indonesia gitu ya yang besar kemungkinan tuduhan copy paste itu keluar gitu. Kenapa? Karena saya dan seingat saya saya bidangnya bareng Bu Reska deh saat itu ada yang pakai buku edisi tujuhnya tahun 2012 misalnya gitu. Tapi edisi delapannya edisinya tahunnya 2011. Bagaimana bisa edisi lebih baru tetapi tahunnya lebih tua? Nah artinya kan ini ngambil sumbernya udah nggak beres. Dan saya harus highlight bahwa dokumen yang kalian cari di internet, yang kalian temukan, file-file PDF yang ada ada nggak jelas-jelas, tidak gitu, dapat dari kampus manapun, apakah kalian yakin bahwa dokumen itu, skripsi itu benar adanya? Itu sih. Nah, buat kami gitu ya, sebagai dosen-dosen penguji biasanya, kami itu sangat senang kalau di dalam berkas materi kalian itu ada typo. Kenapa? Tinggal kami cari itu typo. Kenapa? Karena kalau typo, kemungkinan besar sumber asli. Kalau kalian copy paste, kemungkinan besar sumber aslinya juga ada typo di sana. Dan ketika typo di tempat yang sama, di dokumen yang sama, di pembahasan yang sama, maka muncullah tuduhan plagiarism itu itu menjadi bukti. Bukan menjadi tuduhan, tapi sudah terbukti. Jadi teman-teman tolong hati-hati di sana. Nah, tetapi ada kejadian nih gitu kan bilang Pak Semang benernya nggak pernah baca bukunya. Saya ngelihat dari satu jurnal aja di jurnal itu ngutip misalnya Philip Kotler gitu. Saya cuma copy paste punya dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalian boleh mencari inspirasi dari sana, tapi tidak boleh mengakui bahwa kalian membaca Philip Kotler padahal kalian tidak baca. Tapi kalian cuma copy paste dari sumber jurnal tersebut. Kenapa? Yang baca orang itu yang mengutip dia bukan kalian. Nah, gimana caranya kalau sampai benar-benar menemukan satu dokumen, ini udah dicari kemana-mana nih. Dokumen ini tuh cuman dia yang pernah ada buku aslinya. Kita nggak pernah nemu lagi buku aslinya. Mungkin buku-buku tahun 70-an, tahun 60-an gitu ya. Dia yang pernah baca buku fisik dan kita nggak pernah bisa dapat. Maka cara ngutipnya beda. Cara ngutipnya adalah A di dalam B. Maka di dalam daftar pustaka kita, itu adalah cuman si B. Jurnal yang kita kutip gitu. Misalnya kita bicara tentang Michael Porter deh gitu ya, Michael E. Porter gitu ya, bukunya dia kompetitif strategi gitu ya. Walaupun buku tersebut masih ada gitu ya sekarang. Anggaplah buku tersebut kita nggak pernah baca deh. Itu buku tahun 70-an. Nah, dikutip sama Ibu Reska misalnya. Maka cara kita mengutipnya kita nggak boleh bilang uh, Porter, Michael E. Porter, kita nggak boleh sebut Porter di sana. Porter 70 nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak baca. Tetapi kita harus bilangnya Michael E. Porter tahun 70 yang dikutip oleh Bu Reska atau dalam Reska gitu ya. Nah, judul penelitian Bu Reska itu boleh. Tetapi kita nggak bisa langsung bilang bahwa di dalam daftar pustaka kita tiba-tiba keluarnya Porter 1970. Itu daftar pustakanya Bu Reska. Nah, itu tolong hati-hati di sana. Jadi, teman-teman perlu mencari tahu sumber aslinya. Mencari inspirasi boleh loh. Melihat jurnal orang, oh dia pakai bukunya Michael E. Porter, ya udah deh kita cari tuh Michael Porter beneran kita harus kutip kita harus beneran baca section yang mau kita kutip kita tidak boleh seolah-olah kita ngutip tapi itu punya orang nah itu menjadi bahaya kenapa karena ya itu tadi dengan mudah akan ditanya apalagi kalau pakai buku-buku jadul deh gitu ini buku tahun 2000 awal gitu misalnya langsung ditanya emang kamu dapat bukunya dari mana pernahkah kamu baca bukunya nah itu bahkan beberapa uh, sidang itu mewajibkan mahasiswa itu sampai punya file uh, satu folder gitu yang isinya adalah ebook-ebook -e atau jurnal-jurnal yang dia pakai dan itu di random check aja karena untuk membuktikan benar nggak sih kalian baca gitu nah itu teman-teman untuk yang source jadi betapa pentingnya nih source daripada bubar jalan tuh ya sayang gitu ya nah berikutnya adalah tentang citation tadi sudah ada juga bibliografinya juga sudah. Nah, kemudian juga muncul nih pertanyaan yang suka, Pak. Dengar-dengar ada benda yang namanya Mendeley gitu kan ya. Nah, saya tunjukin ya. Saya kenalin dengan sebuah benda namanya Mendeley. Ini kebetulan Mendeley saya sudah cukup meriah ini all dokumennya itu saya nggak tahu udah berapa banyak. Nah, Mendeley ini adalah uh, aplikasi gratis. Dia uh, Cukup mudah untuk dikombinasikan ke dalam Microsoft Word, gitu ya. Saya akan gunakan contoh file yang tadi, ya, jurnal yang tadi. Kayaknya rasa-rasanya belum saya masukkan ke. Saya akan tambahkan satu folder saya dulu di sini. Saya akan create folder. Saya akan bilang ini adalah tentang bibliometric nah saya akan buka satu saya akan masukkan file yang tadi, sebentar saya ambil. nah jadi ini saya hanya drag saja saya masuk ke sini copy maka dia akan langsung dalam proses dia akan mencoba mendetect ini apa yang tadi kita ketik di Microsoft Word dia akan mencoba ngetik. nah ini kalau saya double klik dia akan langsung ngeluarin filenya. nah ini menariknya kalau kita pakai Mendeley. kalau misalnya tadi kan saya masih pakai e, aplikasi saya Nitro habis itu nginputnya di Microsoft Word itu dua dokumen harus saya pakai. Nah kalau Mendeley ini ketika dia bisa mengorganize bahwa file PDF ini bahkan bisa kita setting kita copy dalam satu folder di bawah folder Mendeley. Jadi kalau kita download kita drag ke sini maka dia akan save dia bikin kopinya dan di sini kita bisa langsung lihat. Nah ini ada tanda panah di kanan kita klik ini judulnya ini judul ini autornya ini jurnalnya volumenya, isunya, halamannya dia nggak kedetek tadi ya 1 sampai abstraknya dan lain-lain, DOI-nya, ISBN, ISSN-nya dia udah keluarin, dia bisa tarik semuanya di sini. Walaupun kalau ditanya ini akurat nggak pasti belum tentu. Ada beberapa format-format jurnal yang dia tidak bisa akurasi 100%, tapi ini kebetulan dokumen yang kita dapat ini akurasi 100% ya, sama persisnya. Nah, maka dia udah ada nih di sini. Nah, dan tipenya apa jurnal artikel dia udah bisa munculin sendiri di sini. Nah, ini contohnya. Misalnya saya drag lagi satu lagi file lagi ya. Jadi saya punya beberapa lagi nih. Saya cek di sini. Saya ngomong apa ya? Big data, bla bla bla. jangan. space. Nah, misalnya saya contoh satu lagi nih misalnya. Ada dokumen lain. Nah, masih si Chen juga nih ya. Nah ini juga nih. Nah ini udah mulai salah nih kan ya. Ini udah mulai kurang akurat nih. Nama jurnalnya juga dia nggak keluar gitu kan ya. Jurnalnya kan kosong di sini. Padahal sini ada nih. Journal of the Academic Society of Information Science and Technology. Ya sudah, kita ketik aja gitu. Kalau misalnya dia nggak akurat. Nah, ini bisa seperti ini, gitu. Kalau misalnya memang dia tidak akurat, gitu. Misalnya ini, what we can learn from scientific. Ya, ini kan bukan judulnya, ya. Kan judulnya kan adalah side space 2, dan lain-lain. Oke. Nah, ini juga salah, nih. Kan, ternyata judulnya juga tidak tidak akurat, gitu. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Kita harus baca, ya. Gitu. Side space 2. Detecting. And visualizing emerging trend and transient pattern in scientific literature. Nah, dilihat kan? Nah, jadi ada kalanya, ini saya harus tunjukin, makanya saya pilih tadi yang jurnal-jurnal rasanya ada yang kurang akurat gitu ya. Nah, ada jurnal-jurnal yang bisa sangat akurat seperti tadi yang ini, tapi juga ada yang macam side space ini. Nah, kita butuh effort sedikit lah gitu ya, ngetik menyesuaikan lah gitu. Sisanya kurang lebih sih serupa gitu. Walaupun kadang-kadang di UI-nya ada yang ada, ada yang nggak ada gitu. Ada yang ada yang dengan bagus bisa dimunculkan, ada juga yang nggak, nggak, nggak terlalu bagus gitu dimunculinnya gitu. Nah, ini. Nah, terus pakainya gimana gitu kan? Nah, makainya saya akan kembali lagi ke Microsoft Word saya. Nah, tapi ini akan menyebabkan kekacauan gitu ya, maka saya akan buat uh, new dokumen saja gitu ya. Karena uh, Microsoft akan kebingungan kalau misalnya kita menggunakan uh, dokumen yang kurang lebih uh, dokumen yang sama dengan dua metode citation-nya. Nah, metode citation-nya gimana kalau di sini? Nah, ini sama sih sebenarnya. Uh, saya tinggal masuk ke dalam reference. Nanti ada aplik. Jadi ketika kalian install Mendeley, nanti dia akan ada yang namanya integrasi ke Microsoft Word. Jadi jangan khawatir. Dia, dia cukup simple lah. Hanya tinggal install plugin saja di otomatis. Nah, ketika kita insert citation di sini, maka tinggal kita ketik di sini adalah penulis yang mau yang kita mau pakai itu siapa di sini. Nah, uh, hati-hatinya adalah ini. Misalnya nama dia kan Chen, kan ya? tapi ternyata cern di sini banyak banget di sini. Nah, di sini hati-hati salah ngeklik cern yang mana gitu karena ini database-nya semuanya keluar gitu. Pak Fair, word-nya belum pindah. Oke, okay, sorry. Oh iya, saya belum berganti ke dokumen. Oke, okay. nah balik lagi ya saya sini ya. Nah, saya delete di sini lagi ya. Nah, saya ketik di sini, saya kembali lagi ke reference. Saya pilihnya insert citation-nya di sini, Mendeley. Kalau ini sini manage source ini punyanya Microsoft Word, tapi di sini Mindeley site ini punya Mindly. Jadi kalau kita klik insert citation di sini, dia munculin di sini. Oh ketik ini nama penulis. Kan tadi namanya Chen. Nah, di sini muncul tuh segudang yang namanya Chen. Ternyata ya kan Chen juga nama nama Mandarin, marga mungkin banyak banget pejibun gitu ya. Nah, ternyata banyak banget nih. Nah, cuman tadi kan namanya sih Chow Mei. Nah, kita tulis Chow Mei deh. Nah, Ternyata ada dua nih. Nah, di sini harus hati-hati. Salah ngeklik, maka bisa jadi kita salah munculin di daftar pustakanya nanti. Misalnya saya mau pakai oh yang Xiaomi sendiri deh, maka saya tinggal klik oke. Okay. Maka dia kan susun juga di sini. Sama sih kenapa? Karena di sini juga American APA juga. Nah, ini juga sama nih APA berapa? APA 7, APA 6. Kalau di dalam Microsoft dia cuma APA saja langsung edisi 6. Kalau sekarang kalau kita pakainya adalah Mendeley dia ada APA edisi 7. Walaupun kalau untuk yang umum-umum buku, jurnal, website itu nggak beda banyak. Dia berbedanya lebih ke arah kalau misalnya udah dokumen-dokumen yang lebih detail nantinya. Nah jadi sama sih sebenarnya di sini pun kalau misalnya di Mendeley di ending pun saya mau insert bibliografi, tinggal insert bibliografi sama aja deh keluarnya, nggak akan beda sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya memang menggunakan data yang sangat banyak, Mendeley itu bisa membantu. Karena dia juga bisa mengumpulkan file-file kita. Jadi misalnya saya punya tentang SME and Technology, misalnya SME Performance, Internet Adoption, tentang Supply Chain, Technology Usage. Saya bisa kategorikan ini berdasarkan, jadi ibaratnya selama ini kalau model saya, saya download-downloadin semua, saya baca-bacainnya nanti lah misalnya karena dia juga bisa tandain yang mana udah pernah dibaca yang mana belum dibaca Itu untuk yang si Microsoft eh, saya kembali ke dokumen sini si kutipan. Mungkin di sini ada yang mau nanya dulu nggak nih sebelum saya geser ke topik berikutnya, topik berikutnya yang lebih ringan. Topik berikutnya cuma daftar isi sama daftar gambar, daftar tabel gitu. Kalau lihat jam jam 9. Kita harusnya jam berapa sih, Jess? Atau Cari? 9.30, 30, Pak. Oke. Okay. Nah, oke okay. masih masih ada waktu ya. Nah, mungkin dari kutipan dulu nih. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang ragu, ada yang bingung atau beres kamu nambahin juga boleh gitu kan. Ini dulu nih soalnya. Cukup, ya. Pak, dari saya mah. Yang... Cukup, oke, okay, Bu. Yang itu, Pak, ada tanya current list udah belum ya? Sorry kalau. Ke... Sudah, sudah tadi current list yang nggak bisa di-delete tadi dari Melissa, ya. ya itu. Uh, Pak mau nanya. Ya, yeah, Mel. No. Yang masih soal current list. Hmm. Uh, itu kan uh, aku udah ubah si bukunya. Hmm. Ya, waktu itu karena aku bimbingan sama bapak. Yang waktu itu bapak bilang yang buku David Fred ada dua itu. Nah yang satu lagi yeah. itu udah saya ganti tuh. Jadi saya pakai buku yang pertama yang 2013. Nah 2012 ya yeah. nya kan saya rada ragu. Jadinya mau saya delete. Nah sudah saya ikutin cara yang Bapak tadi, cuman masih di checklist, Jadi saya belum bisa delete. Pak. Nah, artinya ada yang lebih saran saya akan lebih cepat kalau kamu delete semua Fred David-nya. Oh. Fred David-nya delete, insert-insert ulang aja semua yang baru. Oh, ya, oke okay, Pak. Itu lebih cepat kayaknya. Soalnya artinya ada dia masih kepakai di tah salah satu di mana halaman itu nah, dia belum bisa uh, dia belum bisa mendetect itu ada di mana gitu. Oke. Okay. Ya. baik. Makasih Pak. Oke. Hey. Kalau tidak ada, eh, ada lagi ya yang mungkin ya? Uh, saya... Pak Fer, saya izin bertanya, Pak. Ya, pasti ya. Uh, kalau misalnya saya pakai sumber misalnya dari OJK, Pak. Yeah. Terus tahunnya itu sama-sama 2021. Yeah. Nah, pasti dimasukin ke work itu, uh, apakah normal kalau misalnya yang satu sumbernya OJK 2021 dan yang satunya... OJK 2021 B gitu pak. Betul, ya, ya betul. Itu uh, itu wajar karena uh, aturan APA begitu. Kalau misalnya ada dua dokumen yang sama persis dari penerbit yang sama dari tahun yang sama, maka dia kan ada A B. Kalau kamu ada data berikutnya, dia akan keluarin lagi C dan seterusnya. Itu memang wajar seperti itu. Oh berarti nggak apa-apa ya pak? Nggak masalah, betul. Oke, okay, makasih pak. Oke, sembari nunggu gitu ya, saya akan buat bab satu pendahuluan gitu ya. Di sini adalah 1.1 latar belakang. Nah, kalau kita enter, benar, -benar dia akan otomatis dia bikin list. Tapi kita sudah kita dilihat dulu lah ya. Nah, sebenarnya yang namanya daftar isi itu tuh kita bisa minta bantuan sama Microsoft Word untuk dia bikinkan daftar isi untuk kita itu ada di uh, balik lagi di references. Nah, references ini dulu dia sering diabaikan padahal dia cukup penting tuh gitu ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada yang namanya table of content. Kita tuh bisa bikin daftar isi. Tapi kita punya syarat, kasih tahu dulu ke Microsoft Word yang mana yang harus dimasukkan ke daftar isi. Nah, misalnya yang pasti masukkan ini bab satu pendahuluan kan maka di dalam Microsoft Word ini tekniknya disebut dengan add text bahwa kita mendefinisikan ini teksnya teks apa nah di sini kita lihat add text level satu nah teks level satu ini adalah judul bab nah misalnya ini latar belakang ini kan masuknya mana kategori level dua kenapa artinya dia di bawah bab satu Nah, ini kasih tau lah dia bab 1. Nah, misal nih di tengah-tengah nanti kita munculin lagi ya, saya akan jauhin dikit ya misalnya. Di sini saya akan bilang ada bab 2 misalnya. Bab dua. Bab dua kita apa sih? Tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka. Saya lagi bold lagi kan, misalnya kita center, kita bold, kita gedein lagi deh misalnya. Nah, ini apa? Oh, ini balik lagi. Ini tuh adalah level 1. Kenapa? Karena dia bab, dia setara dengan bab yang lainnya. Nah, ini 1.1 saya mau namanya 1.2 eh uh, rumusan masalah. Nah, ini saya pindahkan ke tengah-tengah sini deh misalnya. Rumusan masalah. Muncul lagi di sini misalnya eh uh, habisan rumusan masalah, tujuan penelitian misalnya. nanti kita masuk ke formatting ya uh, tapi sekarang saya masuk ke daftar isi, -isi dulu pinjauan pustaka misalnya di sini uh, saya mau munculin sini oh kok dia 14 empat padahal kita udah mulai di 12 gitu ya maka kita bisa klik kanan di sini kita bisa lihat namanya restart at one maka dia balik lagi satu satu loh kalau dia harus ganti dong dua satu bukan satu satu kenapa karena dia harusnya menjadi dua itulah julbab dia adalah subbab kedua subbab di bab 2. Maka kita klik kanan, set numbering value aja, kita starting value-nya adalah di... Oh, sorry. Ini nggak bisa. Ini harus kita formatting di sini. Divine new number format. Maka dia tanya nih, di depannya adalah berapa nih angkanya. Nah, ya, munculin sini set define new number format maka dia di sini menjadi dua titik satu nah dia ganti udah situ ini mau ada titik mau nggak ada titik tinggal kita ganti lagi balik lagi set kita divine baru lagi ini kan ya oh nggak pakai titik di ujungnya boleh Bos gitu kan rumusan masalah jadi yang di sini misalnya kita bilang uh, management kita copy lagi di halaman berikutnya di tengah-tengah kita kasih lagi 2.2 eh ini operasi. Nah. Ini menjadikan dia kita sudah ngasih tanda nih gitu kan ya. Kan karena saya copy paste gitu ya, maka di sini pun dia sudah ngikut yang namanya ini tuh level 2. Kalau kita misalnya ini juga. Nah, ini kan tadi dia kita sudah tandain kan bahwa dia adalah level 1. Yang ini adalah level 2. Dan bagaimana kalau misalnya kita bilang, "Aduh, boleh nggak ada level 3-nya gitu ya?" Ya boleh-boleh aja gitu. Misalnya setelah operasi cerita panjang lebar, kita mau tambahin lagi nih gitu. Nah, di sini saya mau munculin. Ini uh, akak restart at 1, gitu ya dan kita bisa setting lagi gitu. Di sini oh ini 2 2 1 gitu. Kenapa? Karena dia sub sub dia adalah sub dari subnya lagi bab sub gitu ya dua titik dua titik satu gitu misalnya tadi nah, kan jadi seperti ini manajemen operasi nah misalnya dari sini saya lanjut lagi nih di tengah-tengah sudah -tengah. habis dia Jalan ya anggaplah kita belum manajemen operasi misalnya manajemen produksi misalnya saya tambah di sini Nah, maka kita tadi udah bilang, eh, kita bilang ke si Microsoft Word, ini tuh level 3 loh. Kenapa? Karena dia sub dari si operasi. Maka kita ganti dia menjadi level 3. Ini adalah operasi. Operasi di sini adalah level 2. Jadi, kalau Microsoft Office, Microsoft Word, dia hanya mengakui tiga level. Bab, sub -bup, dan sub-sub-bab. Dia tidak ada yang lebih dalam lagi. Nah, dari sini sebenarnya kita tinggal bilang ke Microsoft, gitu. Oke deh, udah tadi ditandain kan ya. Sekarang kita bikin daftar isinya, maka dia akan langsung muncul di sini. Nah, contents. Ini misalnya kita bilang, oh ini ada daftar isi. Nah, daftar isi kok nggak masuk sih di dalam daftar isinya sendiri. Kan seharusnya dia masuk. Ya, iya. Supaya dia muncul gimana? Ya, sebenarnya dia berlaku umum. Bahwa, oh, kasih tau lah ke Microsoft Word si daftar isi ini pun harus masuk. Masukin dia di sebagai level 1. Maka begitu kita update table gitu ya, maka kita pilihnya adalah update entire table supaya dia muncul teks tambahan. Maka di sini akan muncul daftar isi sudah muncul di sini. Nah, terus muncul pertanyaan Pak, bentar. Itu bab satu sama pendahuluan kenapa kepisah? Nah ini kan muncul pertanyaan, ini sering banget muncul, ini sering banget kejadian seperti ini. Nah bab satu dan pendahuluan kepisah kenapa? Karena dia melihat ini dua hal yang berbeda. Padahal di dalam aturan kita, kalau misalnya kita delete begini, bab satu pendahuluan ya, saya contoh saya bab satunya aja yang saya ganti ya, dan saya update table kembali ulang, maka dia menjadi sesuai dengan yang diharapkan bab satu pendahuluan. Tetapi cara tampilan di sini tidak sesuai dengan aturan gitu kan? Kalau di at least di ekonomi begini, di manajemen begini ya, mungkin kalau buat teman-teman yang berbeda lagi. Nah artinya apa? kita butuh melakukan sebuah formatting bahwa bab satu ini sebenarnya ditulis satu baris, tetapi tampilan di sininya beda baris. Nah, itu ada yang namanya shift enter. Jadi, kita gunakan tekan tombol shift, saya nggak bisa tunjukin layar saya, tapi kalian tekan shift dan tekan enter di sini. Nah, ketika saya shift enter, maka di sini saya akan update table-nya, maka dia tidak ada perbedaan di sini. Nah, kalau dia kelebihan satu spasi maka spasi yang di ujung setelah bab satu ini kita lihat shift enter shift enter itu memaksa atau memberitahukan pada Microsoft Word bahwa yang namanya bab satu sama pendahuluan itu satu baris tapi kita formattingnya adalah beda baris di sini maka ini berlaku juga sama untuk yang bab dua misalnya saya kasih contoh nih jawaban pustaka gitu ya saya delete ke samping sini, saya kasih save, enter. Dia akan jadi seperti ini. Maka kalau saya update ke sini, maka tinjauan pustaka ini akan berubah. Nah, fokusnya kayaknya ini ya, pustaka ya. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Nah, terus muncul lagi, Pak. Bentar, ini si judul babnya kok beda ya? Bab satu pendahuluan sama bab satu pendahuluan di sini kok beda formatting gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat, kita bisa paksakan untuk Microsoft Word dia melakukan formatting. Kita kalau kita klik di sini, ini yang namanya reference, yang namanya level 1. Itu tuh sebenarnya di sini adalah heading 1 di dalam Microsoft Word. Ada yang namanya style. Maka misalnya heading 1 semua judul bab itu misalnya 14 dan bold. Maka kita blok di sini. Kita pilih heading 1, kita klik kanan, kita pilih update heading 1 to match selection. Artinya apa? Kita memaksakan yang namanya heading 1 itu sesuai dengan bab 1 ini, format Arial 14 bold center. Maka begitu saya update heading 1 to match selection, saya klik di sini. Maka kalau kita nyontek ke bawah, si bab 2 ini tinggal kita klik di heading 1, maka dia akan ngikut. Nah bahkan kalau saya mau bikin berikutnya gitu ya, saya bikin bab 3 deh misalnya bab tiga daftar pusaka. Nah, saya pikir dulu daftar pusaka. Nah ini bab tiga tuh saya kasih shift enter sudah pakainya ya. metode penelitian. Maka ketika saya blok di sini, saya bilang ini adalah level 1, maka dia langsung ikut formatting adalah heading 1. Kenapa? Karena kita sudah mendefinisikan dulu si heading satunya. Makanya di dalam Microsoft Word ini akan ribet di awalnya, tapi setelah itu begitu kita masuk lanjutannya lagi, udah enak nih. Bahkan misalnya saya ambil contoh lagi nih, yang tadi daftar pustaka ya, belum masuk nih. Daftar pustaka ini kan juga harus masuk nih di dalam daftar isi. Maka saya blok di sini, saya klik lagi adalah, oh ini udah. Saya klik lagi level 1, maka dia sudah di formatting di sini. Ini kalau mau dikapitalin semua ya udah tinggal klik di sini kalian pilih huruf besar uppercase semua maka di daftar pustaka. Nah, kalau saya masukin di sini lagi, saya update lagi daftar isi, update table, entire table, maka dia sudah berubah lagi. Tinjauan pustaka, metode penelitian dan lain lain. Nah, ini tinggal di formatting lagi daftar pustaka sudah keluar, bab sudah keluar, tinjauan pustakanya sudah keluar, pendahulunya keluar, daftar isi. Hmm. Ini dia kayaknya berubah tadi ya. Level 1. Nah udah keluar nih. Ini adalah daftar isi kita. Tadi kalau Jess bilang tentang titik-titik yang nggak usah dihitungin titik-titiknya berapa dia yang ngurusin sendiri. Jangan ambil pusing. Dia udah bikinin itu. Nah bagaimana dengan daftar gambar? Nah, daftar gambar ini sama sebenarnya. Saya akan insert pakai eh, gambar-gambar ini. Lihat bintang-bintang aja lah gitu ya. Nah, saya akan bilang ini adalah gambar bintang, gitu ya. Nah, ini kan gambar bintang, ya. Nah, sebenarnya balik lagi sama di sini. Dia juga bisa Microsoft Word, itu juga sudah bisa bikin daftar gambar, tapi balik lagi sama kayak daftar isi. Kita harus kasih tahu si Microsoft Word ini tuh adalah gambar, loh maka di sini namanya adalah insert caption. Insert caption di sini, di sini labelnya apa nih? Oh, karena kita pakai bahasa Indonesia, kita pakainya lah gambar. Ini gambarnya gambar gimana? Nah, kita bisa setting labelingnya gimana? Oh, formatnya ngikutin format bab, format setting satu, ini heading satu, hyphen satu dan lain-lain. Maka kita bisa muncul gambar satu titik satu. Nah, ini uh, saya belum mendefinisikan ya, numbering gambar Number Oke, okay. ini akan jauh lebih ribet lagi jadi saya akan abaikan dulu. Jadi saya akan sarankan teman-teman untuk manual dulu saja gitu ya. Karena ini nanti dampaknya kita harus pakai multi level dokumen bahwa nanti ini akan jadi lebih rumit lagi. Jadi saya lebih sarankan 1.1 dulu. Nah, gambar 1.1 ini ini misalnya nih muncul di sini dia akan muncul ini sebagai caption. Nah, tapi di sini nggak ada nih gitu ya. Nah, ini kita bisa kita bisa setting tapi lebih panjang settingnya daripada kita setting rubah seperti ini. Arial, tariknya ilangin, ganti warna hitam. Tapi ini kita bisa setting itu ya. Nah, satu hal yang suka kerumpaan itu adalah sumber. Gambar itu, gambar dan juga grafik dan lain-lain itu harus ada sumbernya. Dan sumbernya dari mana? Sumbernya cara penulisannya tuh harus sama persis dengan cara kita menulis references, yaitu citation. Misalnya saya bilang kompas.com 2021. Nah, tapi ini juga salah cara nulis seperti ini. Kenapa? Karena yang di dalam kurung itu boleh tidak dibaca. Nah, jadi kita juga tidak bisa bilang seperti ini gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, gimana caranya? Kita ingetin ini namanya kompas.com. Kita copy kompas.com-nya, kita letakkan setelah sumber atau nempel sama si kurung gitu ya di luar dari si citation ini. Kemudian kita klik kanan di sini, kita pilih adalah edit citation dan kita hilangkan suppress-nya adalah author dan juga title. Maka kita cuma butuhkan tahunnya bahwa dari sini adalah kompas.com 2021. Nah, ini cara kita mengutip. Nah, satu hal yang tadi juga mau saya highlight gitu ya, misalnya nih ada teman-teman nulis begini. Menurut Hari ini saya hapus dulu ya, biar nggak terlihat panjang ya. Nah, fokus pada menurut yang saya kasih, saya bedakan warna yang saya kasih highlighter warna kuning ya. Menurut saya, saya tambahkan orang baru aja lah ya, saya tambahkan misalnya uh, render stair, saya pakai dari render ya. Nah, menurut insert citation, uh, render berry dan lain-lain. Nah, ini tuh salah secara tata bahasa. Kenapa? Karena yang di dalam kurung ini boleh tidak dibaca. Jadi kalau misalnya kalian bilang menurut bla 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 gitu ya, ini saya munculkan begini, maka ini nggak ada menurut siapanya sebenarnya. Menurut bla 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 nggak ada nih gitu. Nah padahal kan kita butuh tuh supaya muncul di daftar pustakanya gitu kan, ini kan muncul kan. Nah maka yang bisa kita lakukan adalah kita balik lagi. Copy, render, sterhana, dan juga hail. Kita copy di sini. Kita paste di depan kurung. Maka dia berulang kan? Menurut render, sterhana, dan juga hail. Tapi kan kita cuma butuh tahunnya di sini. Maka kita klik kanan kembali lagi. Edit citation. Dan kita suppress. Artinya kita hilangkan. Apanya. Apa yang kita hilangkan? Author dan juga title maka kita muncul di situ. Nah, seperti itu. Menurut Render Stair Hana Hill 2018, nula dari dada panjang lebar. Nah, ini menjadi benar secara tata bahasa. Nah, ini banyak juga sering ketemu kesalahan yang juga sering muncul di dalam di dalam sidang, gitu ya, di dalam berkas ini. Nah, kita kembali lagi ke gambar tadi ya. Gambar ini editingnya, saya sarankan ini gambarnya kalian editing manual dulu saja sementara gitu ya. Kemudian di sini muncul kan biasanya setelah daftar isi ada daftar gambar, beda halaman biasanya. Sama bab satu beda lagi ya. Saya pakai kontrol tab aja, daftar gambar gitu ya. Nah, apa yang kita munculkan? Kita masukkan di sini adalah table of figures. Kita klik di sini. Nah, yang mau kita buat apa? Oh, caption yang gambar gitu. Kita tinggal klik OK, maka dia akan muncul gambar 1.1 apa. Nah, gambar 1.1 ini apa? Oh, tadi saya belum kasih judulnya ya. Gambar bintang ya, harusnya. Gambar 1.1. Pakai lagi save enter. Bintang biru. Scroll lagi ke atas. Up, update entire table maka jadi bintang biru halaman 5. Seperti ini. Untuk tabel gimana? Sama. Bedanya adalah captionnya kita bikin caption baru, caption yang namanya tabel. Nah, seperti di sini, balik lagi ke reference, insert caption. Dia caption yang sama, tapi label di sini kita ganti menjadi tabel. Kalau kagak ada tulisan di kalian nih, kalau kalian punya sepertinya nggak akan ada kata gambar dan juga tabel, adanya table, tablet gitu ya bahasa Inggris. Maka kalian new table aja, new label aja tinggal diganti di sini. Begitu kalian oke, okay, maka dia akan muncul tabel satu. Pakai save enter lagi, tabel kosong. tinggal di nanti bisa di ya. Saya tidak mau membanjiri dengan berbagai macam informasi yang terlalu banyak untuk setting-setting gitu ya karena nanti kebanyakan yang diingat uh, menjadi mabok nanti kan ya tabel satu tabel kosong nah di sini pun sama nih di tabel gambar dia uh, ya text di level level satu ya sama kayak tadi kemudian di sini saya munculkan tabel gambarnya Nah, tabel gambar di sini daftar tab, daftar tabel gitu ya. Saya minum, saya minjem sini ya. Daftar tabel. Nah, ada kalanya kalau kita misalnya kebingungan ya, kebingungan ini tuh kita tuh harus nge-delete berapa kali dan lain-lain. Ini tuh errornya di mana? Satu hal teman-teman bisa ngeklik yang di sini ini height formatting. Dari sini kelihatan, oh saya tuh nambahin page break di sini dan nge-delete di mana. Jadi kita tuh kelihatan, Nah, oh, ini daftar tabel, terus saya page break. Di sini daftar gambar, saya page break. Ini kelihatan semua. Oh ini kelebihan spasi satu nih. Delete. Ini hilangin lagi aja, ini munculin. Ini 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 sekedar format. Ini kita butuh tahu kita tuh formatting kita tuh ada yang error nggak sih? Karena kadang-kadang kita tuh lupa kita tuh pakai apa, enter berapa kali segala berapa. Nah ini kan begitu saya enter dia kan kelihatan di sana. Oh ini terjadi satu formatting ganti baris. Nah di sini references balik lagi di sini saya insert. Nah kalau tadi saya pakai gambar, nah sekarang saya pakainya adalah tabel. Maka begitu saya oke okay, dia akan muncul tabel satu tabel kosong. Duh ini jelek banget. Ya udah hilangin lagi aja si formattingnya. Nah, kita beres aja udah. Dan ini reference kita kasih lagi bahwa dia level satu. Nah itu. Jadi kalau misalnya gambarnya ganti halaman, ini bintang biru dari halaman 5 kita ganti deh misalnya. Si bintang biru dari sekarang ini kan di halaman 5 nih. Oh, saya belum ngasih halaman halaman ya. Eh, anggaplah ini dia nambah lagi ya, si kalimat-kalimat ini dia bertambah banyak gitu. Maka si bintang biru ini enggak lagi di halaman 5, dia bergeser ke halaman 6 ini kan ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya udah tinggal klik di sini, kita klik di sini ada pilihan update, maka eh dia akan ganti halaman 6. Jadi kita cukup lakukan yang namanya update table setelah beres di akhir banget kita mau geser tabel, kita mau geser gambar, kayak ngambil pusing. Itu. Nah, kemudian ini juga untuk daftar-daftaran lah gitu ya. Kalau dia belum ada yang nanya kan ya, jadi kayaknya pada pada bingung atau pada ya. Nanti kalian bisa nanya lah ya, kalau misalnya memang kita butuh sesi lebih khusus, ya, bikin sesi lagi lah gitu ya. Harapan saya sih, teman-teman, kesalahan yang sepele-sepele seperti ini tuh jangan sampai terjadi di sidang, supaya sidang kalian tuh kalau bisa, kalau udah revisi, revisinya bukan perbaiki tabel, perbaiki spasi, jangan lah yang begitu, perbaiki typo gitu. Kalau bisa, jangan gitu ya. Kalau typo, gimana? Kalau typo sebenarnya di Microsoft Office ini ada yang namanya language yang namanya proving tools. Ini sebenarnya tidak dalam rencana saya untuk hari ini gitu ya, tetapi sepintas aja teman-teman itu bisa mendownload yang namanya language set proving tools language dan download ininya, download download bahasanya. Jadi supaya proving proving tools ini bisa muncul, maka dia akan bisa. Nah ini kita bisa download bahasa Indonesia ini kita bisa bisa kita download. Jadi kalian cari namanya proofing tools, proof proofing tools. Nah ini proofing tools install. Jadi tinggal add language, nanti dia akan otomatis download. Nah, dia bisa mendetek bahasa Indonesia at least 80 sampai 90 oke okay lah beberapa kata-kata yang dia kurang bisa paham itu di mana di mana di mana itu dipakai spasi apa nggak pakai spasi dia kadang-kadang masih bingung saja gitu nah, itu saja gitu oke okay, nah ini karena masih ada 5 menit lagi ya gitu ya. nah, yang juga sering kali dituduh bermasalah itu adalah di sini. Ini kamu pakai spasi ya? Swear Pak Bu, nggak pakai spasi ini mah bener tuh, nggak ada spasi kan di sini. Dari sini begitu saya delete itu udah nempel tuh kan. Tetapi kan ini terlihat ada spasi di sini. Nah, ini kita bisa blok di sini. Ini benar blok untuk semua. Di ujung belah sini di paragraf, eh, sorry bukan paragraf di sini di tanda panas ini itu ada yang namanya add atau remove space after paragraph. Nah, remove begini seharusnya. Saya tunjukin bedanya ya. Jadi gini, ini terlihat ada spasi nih, padahal nggak ada gitu. Swear dah, nggak ada tuh kan. Dari sini, ini tuh nempel, nggak ada spasi. Kalau Karena kalau ada spasi, bentuknya jadi begini. Atau bahkan dibuktikan dengan ini. Ini tuh nggak ada spasi. Yang ada spasi, yang ini nggak ada spasi, yang ini ada spasi. Nah, kan seharusnya ini tidak boleh ada spasi, tapi dia terlihat ada spasi. Maka tadi kita blok dan kita remove di sini, remove space after paragraph. Klik hilang. Nah, yang harusnya ada spasi itu di sini, enter sekali antara akhir subbab dengan judul subbab berikutnya. Ini ada spasi. Tetapi yang ini juga nggak ada nih. Ya udahlah tinggal kita blok lagi aja gitu. Tinggal blok di sini, klik di sini, remove space after paragraph nempel lah sesuai dengan harapan tuh kan. Nah, ini seringkali tuduhan ini keluar nih, nah, seperti ini. Kenapa? Karena harusnya ini kan saya pakai spacing satu, ya. Karena kalau tidak, ini kalau misalnya kita pakai spacing yang standar skripsi satu setengah, ini tuh kalau misalnya kita menggunakan segment kan scroll sampai bawah, ya. Nah, ini tuh berkesan ada spasi jauh, kan? Ini karena kita pakai spasinya satu setengah. Kalau pakai satu tadi nggak terlalu kerasa, begitu satu setengah, ini lo kamu kasih spasi, ini harus di-delete nih. Nah kan jadi masalah gitu. Padahal yang yakin banget di sini itu tidak ada yang namanya spacing. Tetapi Microsoft Word ini otomatis menambahkan space after paragraph. Nah kalau antara ada yang sudah kehapus dan ada yang belum, maka kalian pilih add aja, habis itu di-remove biar semuanya kehapus. Relatif lebih aman begitu gitu dan kalau untuk membuktikan kalian ada atau tidak ada spasi dia ya pakai tombol ini tadi tombol eh, namanya mark paragraf mark jadi dia kelihatan kita melakukan perubahan-perubahan di mana saja nah tiga menit terakhir ini satu hal yang selalu juga jadi masalah gitu ya saya yakin kalian pernah ketemu dengan sebuah adegan gitu ya tiba-tiba di tengah-tengah ini diminta yang di tengah-tengah sini ubah dong menjadi landscape kan bubar jalan ya. Gimana caranya kita merubah sebuah dokumen yang tadinya potret jadi landscape di tengah-tengah, habis itu balik lagi potret. Misal, nih, kita kasih satu aja gambarnya. Satu, -satu gambar kotak eh, ke gasi shapes persegi nih, misalnya di sini. Nah, itu, uh, Saya akan buat dia menjadi menjadi inline with text. Nah, gimana caranya supaya kita bikin nih si persegi warna biru ini dia menjadi dia berada di halaman yang landscape. Sedangkan teks lainnya itu tetap portrait. Nah, artinya kita kenapa ini jadi masalah kenapa? Karena di dalam layout kita kita cuma orientation begitu kita ubah seluruh dokumen berubah. Nah, kita harus bisa merubah cuman ini doang nih yang mau kita rubah. Nah, di dalam Microsoft Word ini ada satu hal yang disebut dengan section di sini ada di dalam layout disebut dengan bricks, di sini disebut dengan section bricks. Section bricks, saya mau menunjukkan halaman berikutnya itu tuh berbeda section. Saya next page di sini ya, saya pilih lagi layout, di sini bricks. Ada yang kalau layarnya lebih pendek dia cuma ada lambang titik-titik ini ya, garis strip putus-putus. Tapi kalau dia yang panjang, layar kalian lebar dia akan tulis bricks di situ kalian klik breaks. Kalau selama ini cuma pakai yang namanya page break untuk ganti halaman, ini ada yang namanya section break. Section break itu kita mau memisahkan halaman kita, sectionnya dengan halaman sebelumnya. Nah, saya bilang section break ini artinya next page, artinya halaman ini dari atas sampai halaman 11, ini halaman 11, itu satu kesatuan. Maka saya next page, section break, maka di halaman ini udah berbeda nih. Nah, caranya, taunya gimana? Balik lagi nyontek di sini. Kelihatan. Nah, section break, next page. Artinya halaman ini udah beda nih. Dari sini saya minimize lagi ya, saya kecilin ini biar kelihatan ya. Nah, kan yang mau saya ganti itu di halaman ini supaya dia menjadi landscape. Maka ketika saya lakukan layout dan saya orientation saya ubah menjadi landscape, maka yang berubah adalah ya, si halaman ini ke belakang. Si halaman kotak biru ke belakang, dia menjadi landscape Sedangkan ke atas ya dia tetap potret nih. Saya kecilin lagi dikit biar kerasa bentuknya nih ya. Nah, dari awal potret, 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 di landscape ke belakangnya. Nah artinya gimana kalau misalnya halaman berikutnya kita mau balik lagi landscape potret? Ya artinya dengan cara yang sama kita pisahkan dia. Artinya kita insert section break next page. Nah, di sini keluarkan ya udah. Artinya apa? Section berikutnya udah beda lagi sectionnya sama si gambar yang kotak biru ini persegi biru. Maka ketika saya ubah orientation menjadi portrait, maka cuman si biru doang tuh yang landscape, portrait, 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 landscape, portrait lagi semuanya begitu. Nah, ini kita butuhkan kalau misalnya dalam satu dokumen. Kenapa? Karena teman-teman beberapa orang yang terjadi adalah ngeprint halaman ini terpisah. Halaman ini benar-benar dibuat terpisah dibuat benar-benar satu dokumen yang terpisah nanti baru digabung-gabungin manual. Kebayang kalau misalnya tiba-tiba terjadi perubahan berbagai macam hal ribet gitu. Nah, itu kurang lebihnya dan ya jangan khawatir simbol-simbol ini tidak akan terprint, jadi tinggal dihilangin aja lagi dia di hidden dia maka tidak muncul. Dah, kayaknya eh, uh, rencana saya segitu hari ini supaya tidak overload juga teman-teman sudah -teman sejam setengah nih ya mendengarkan berbagai macam hal yang kayaknya akan bikin overload itu mungkin uh, Cherry Jessica saya kembalikan ke kalian oke terima kasih banyak Pak Fer buat materi dan pemaparannya tentang tools tools di Microsoft Word tadi ya, yang bisa dipakai buat teman-teman semua nih Nah, buat teman-teman yang mau nanya, uh, boleh banget dipersilahkan buat nanya. Boleh tulis di kolom chat, ataupun kalau misalnya mau langsung nanya ke Pak Fer, juga boleh. Kayak gitu. Jadi, jangan malu-malu, langsung tanyain aja. Jangan takut, karena ini bukan kelas ya, Pak ya. Ya, betul. <laughs> di sini, sesi ini aja. Bukan kelas, jadi, sebenarnya memang untuk sharing, sharing aja gitu kan, bahwa saya tahu teman-teman menghadapi -teman banyak hal di dalam skripsi. Uh, ya, boro-boro mikirin formatting, mikirin mikirin judul, mikirin latar belakang aja udah mimpi buruk gitu kan ya. Ya mau ngeformat lagi gitu ya. Nah, tapi balik lagi gunakan Microsoft Word sebagai alat bantu kalian, bukan bikin stres. Macam tadi daftar pustaka, daftar isi, udahlah biar dia yang kerja aja lah buat kalian. Kalau misalnya wah daftar gambarnya ribet, udah nggak usah. Yang paling krusial itu dua sebenarnya, daftar pustaka dan kutipan dan daftar isi dua itu aja gitu karena daftar gambar saya penemukan beberapa skripsi gambar cuma dua ngapain pusing-pusing belajar setting nggak usah tabel cuma tiga kecuali memang tabelnya banyak banget ya bolehlah kalian belajar pakai tabel tapi daftar pustaka kutipan daftar isi itu mematikan saya nggak dulu pekerjaan daftar isi itu manual saya ngerjain daftar isi manual saya ngabisin waktu dua hari Kenapa? Karena saya harus melihat ini halaman berapa, ini ada di halaman berapa, itu scroll ke bawah, scroll ke atas, scroll ke bawah, scroll ke atas, kan? Daftar pustaka, dulu saya nggak gunakan cara ini, saya menghabiskan waktu satu minggu. Skripsi saya beres, tapi saya nggak bisa daftar sidang. Karena begitu dicek daftar pustakanya, ini nggak mungkin cuma segini, bener. Merunut ke atas banyak banget yang belum saya masukkan. Itu. Jadi gara-gara itu saya mencari tahu gimana sih caranya daftar pustaka ini supaya benar gitu. Akhirnya ya saya mempelajari yang namanya bibliografi, manage source, dan seperti ini. Saya nggak mau kalian mengalami apa yang saya alamin gitu. Udah beres mau daftar sidang tuh ya, nggak bisa karena belum beres daftar pustakanya. Kan nggak lucu sebenarnya. Dan saya pernah ada satu kejadian, saya ambil satu artikel dari majalah Tempo saat itu. Nggak ada, karena majalah Tempo itu dulu belum ada digitalnya. Saya ambil sumber dari dia untuk menyatakan sebuah kasus sebagai latar belakang saya, tapi saya nggak nemu lagi tuh majalah ada di mana. Udah kejual, udah keluar, udah dikiloin kayaknya sama orang tua saya akhirnya saya nyari bongkar perpus segala macam, bubar jalan dah gitu. Oke, okay, ini ada yang resen, Wulan ya, Wulan, silakan Wulan. Iya Pak, sebelumnya ya, saya mau ya. bilang, makasih dulu ya Pak, buat materinya sangat membantu banget buat saya dan teman-teman. Nah, saya mau nanya nih Pak tentang formatting di Microsoft Word. Uh, sebenarnya ini dari seminar saya yang kemarin, saya kan okay. uh, kayak ada tabel-tabel preliminary research, terus tabel opvar juga. Nah, saya kan sama Bu Isti, terus disuruh di bagian bawahnya. Kalau tabelnya lanjut ke halaman selanjutnya, tuh ada tulisan yang tabel dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Terus, eh, di halaman selanjutnya juga di atasnya tuh ada tulisan "tabel" dilanjutkan dari halaman sebelumnya. Nah, itu kan saya benar kayak kesusahan karena saya nggak ngerti caranya gimana. Jadi, saya manual banget tuh, Pak, kayak pisah-pisahin terus bikin tabel baru. Nah, kalau untuk yang kayak gitu tuh ada cara cepatnya nggak sih, Pak? Oke, okay. kalau untuk itu, uh, sebentar saya cari file dokumen contoh ya, supaya kita ada sim uh, contohnya. Nah, kalau di dalam formatting aslinya di dalam Microsoft itu sebenarnya yang dia punya tuh tidak Uh, let's say begini, Microsoft itu tidak menstate bahwa tabel dilanjutkan ke berikutnya itu tidak, tetapi dia ada munculnya adalah tabelnya muncul ke yang sesudahnya sebentar. Saya gunakan contoh um, di publikasi deh, saya pakai ini aja deh. Nah ini saya kopikan sebuah dokumen saja gitu ya. Saya akan share screen lagi sebentar. Share screen. Oke, tabelnya tak saya pastikan dulu. Tabelnya masuk ke dalam template, eh, dalam size auto fit, fit window. Nah, kalau di sini dia tuh sebatas seperti ini, yang namanya properties di sini dia tuh hanya munculnya adalah repeat header saja. Dia tidak bisa e, memunculkan yang namanya teks seperti itu tadi. Jadi bahwa halaman itu muncul berulang, saya belum ketemu. Nanti saya coba cari apakah itu dimungkinkan untuk dia bisa memunculkan secara otomatis gitu ya bahwa ketika ini e, terpisah gitu ya, ketika dia terpisah halaman tetapi yang bisa dilakukan di sini adalah dia hanya row saja gitu. Jadi ketika baris ini berpindah, maka row ini akan tetap sama. Selain yang saya kasih warna yang berbeda gitu ya. Nah, maka kalau judulnya dan juga misalnya dia tidak boleh kebreak gitu ya antar dia tidak boleh kebreak antar antar row maka allow to break across page-nya kita bisa matikan. Jadi ketika dia terputus dia akan ganti semua gini. Nah, yang saya tahu Microsoft Word hanya bisa seperti ini. Tetapi dia tidak bisa memunculkan bahwa ini tabel berapa dan ini tabel lanjutan berapa itu enggak ada. Karena dia bukan masukkan row. Nah, yang bisa kita lakukan juga sebenarnya adalah kita tambahkan. Ini kalau mau kalau mau ngakalin Wulan ya. Kita tuh tambahkan seperti ini. Nah, jadi ini kita delete. Jadi ini sedikit ngakalin ya gitu ya. Jadi kita nggak pakai shading, kita juga nggak pakai kita kosongkan gitu ya. Kita buat dia menjadi judulnya di atas ini. Tabel 1 1.1 tabel karya ilmiah, salah seperti itu. Nah, kita repeat headernya dua ini. Nah, seperti ini. Nanti ini akan kita ubahnya. Nah, ini yang, ini yang saya nggak tahu. Ketika dia menambah bahwa ini adalah lanjutan atau dilanjutkan, ini yang saya nggak tahu. Menambahkan kalimatnya. Tapi seperti ini kita bisa lakukan seperti ini. Itu. Jadi, besar kemungkinan kalau mau seperti itu, ada kemungkinan dia terpisah dua tabel. Jadi, tabel pertama dan juga tabelnya adalah tabel lanjutan di sini. Jadi, tabel ini di-break, tabel berikutnya adalah tabel kedua, dia melanjutkan. Ya, Bu Reska, mungkin mau menambahkan, Bu, iya, Pak. Kalau yang tabel apa sih, dilanjutkan sama lanjutan, kalau nggak bisa repeat header. Uh, biasanya ngakalinnya pakai text box? ditambahkan ya di text box itu di atasnya ya biasanya? iya di atas jadi, sama di, atas, di bawah jadi di atas ini sama di bawahnya dikasih spacing betul? iya dikasih kalau text box kan rasanya bisa ditempel gitu kan pak? ya jadi di sini tambahin kalimat di sini atau tambah text box di atasnya jadi dikasih di, jadi biasanya di atas margin sih itu, bulan ditambah di sini atau bisa kecil di bawah sini tambahnya jadi Insert uh, text box begini. Nah, kita taruh simple text box. Kan dia bisa di move kemanapun kan ya. Karena dia bisa berada di posisinya adalah in front of text misalnya. In front of text. Jadi dia bisa digeser. Ditaruh di bawah. Jadi kalau ditanya yang otomatis banget, uh, itu saya no idea. Jadi misalnya ini... Uh, Tabel dilanjutkan. Nah, ini biasanya kemudian eh, si outline-nya itu kita hilangkan. Jadi dia di sini tabel dilanjutkan. Iya cocok. Tapi kalau yang otomatisnya dia nggak ada. Rasa saya saya nggak ada, tapi saya akan coba cek. Tapi setahu saya nggak ada gitu. Jadi kalau di sini eh, mau ditambahkan di sini tabel lanjutan dari gitu. Nah, tetapi ya ini balik lagi ini di luar dari formattingnya dia. Kalau formatting uh, default dari Microsoft, kita cuma bisa nambah ini, tabel 1.1, tabel karya ilmiah, dan lain-lain. Ya, paling sini lanjutan tabel. Kita tambah lagi textbook lagi di sini. Walaupun dia mungkin ada sedikit bergeser atau apa. Itu sih, Bulan. Oke, okay, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak Fer dan Bu Reska juga. Terima kasih. Yuk. Oke, okay, mungkin yang lain barangkali ada yang punya kasus khusus gitu ya yang barangkali bisa kita diskusikan bersama gitu ya karena Microsoft pun ada keterbatasan dan kadang-kadang ada request yang beda-beda dari dosen-dosen gitu ya tapi mari kita atau dari berdasarkan rules yang beda-beda dari masing-masing rodi atau kampus gitu tapi ya bisa dicoba sih gitu itu mungkin ya kalau nanti misalnya let's say baru kepikiran belakangan atau baru ketika kalian beneran formatting skripsi atau proposal atau tugas-tugas lainnya gitu baru kepikiran ya udah bisa kontak saya atau bisa kontak lewat Cherry juga Jessica juga bisa deh nanti nyampe nanti kita bantu untuk jawab lebih jauh deh gitu itu mungkin Cherry Jessica saya kembalikan ke kalian Oke, okay. thank you Pak Fer buat uh, tadi jawabannya juga ya dan uh, buat kawalan juga atas pertanyaannya. Nah jadi uh, paling itu ya teman-teman uh, materi banyak banget materi yang udah dikasihin Pak Fer ke kita semua mulai dari tadi ada pembuatan daftar pustaka jadi nggak perlu nih nafalin dulu nama dulu judul dulu atau tahun dulu gitu kan jadi lebih gampang juga ngerjainnya Terus juga ada penggunaan Mendeley, terus juga ada pembuatan daftar isi jadi nggak usah manual pakai titik-titik lagi. Terus juga tadi ada hal yang kecil yang aku dapetin. Kalau misalnya eh, awalnya hurufnya kecil semua, terus mau di caps lock, mau kapital semua itu nggak usah dihapus, eh, terus ketik ulang gitu. Yang bisa pakai langsung ya, itu bisa. yang upper case itu. Yang, ya. yang itu berlaku untuk di semua. Dia ada di Microsoft Word, di PowerPoint juga ada. Nah, ya itu biasa aku hapus dulu, Pak. Terus aku ketik ulang lagi <laughs> kalau salah, ya gitu. Nah, terus tadi juga ada tabel of figure sama tabel of content dan masih banyak lagi ya teman ya. Dan uh, harapannya pemaparan dari Paver tadi bisa ngebantu teman-teman dalam menyusun uh, seminar proposal atau skripsi juga kayak gitu. Nggak nah, kerasa banget udah hampir mau dua jam nih kita udah dengerin banyak dari Paver dan juga banyak banget uh, wawasan baru yang kita dapetin terkait atau uh, tools, tools di Microsoft Word. Dan untuk ngakhirin acara ini kita foto bareng dulu ya teman-teman sebagai dokumentasi hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau on cam, kita siap-siap dulu buat teman-teman atau kakak yang merapi-rapi dulu juga boleh ditungguin. Oke okay. buat dokumentasi aja sih hari ini. Jadi kita udah kumpul nih hari ini. Gitu. Oke, okay, aku foto ya. Apakah ada yang mau on cam? Ada yang bisa on cam? Oke, okay. <laughs> oke, okay. nih tungguin. Thank you banget ya teman-teman yang udah pada datang nih hari ini. Semoga bisa bermanfaat lah buat kalian. Oke, okay, aku foto ya kalau gitu. Satu, dua, tiga. Oke, okay, satu lagi. Satu, dua oke okay. thank you semuanya oke okay. thank you kak Cherry udah bantu buat dokumentasi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung hari ini hari ini juga kita uh, ditemenin sama Bu Reska ya Bu ya hari ini di acara Microsoft Survival Kit for College Student nah jadi uh, tadi juga Bu Reska masih ngasih banyak uh, info juga nih ke kita dan terima kasih juga ke Pak kepada Pak Fer terutama udah Mau bantuin kita semua nih dalam menyusun proposal, skripsi ataupun uh, maklud juga aku terbantu banget gitu pak. Uh, nah udah kayak gitu, uh, semoga ilmu-ilmu uh, yang diberikan Pak Fer hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Uh, si Jessica, Gracelyn Aurelia pamit undur diri dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga Hai. sukses ya teman-teman nanti untuk linknya bisa aku share uh, ini ya nanti bakal di di instagram kita di for your skills nanti boleh di follow nanti ada di situ linknya gitu, atau di instagram aku nanti thank you semuanya udah hmm, terima kasih semuanya